Kita ke informasi selanjutnya. Intan, masih ingat nggak video viral pengemudi Pajero nih yang menempeleng pengemudi Yaris di pintu Tol Tomang? Ya, itu ramai banget beritanya MZ kemarin. Emang kenapa? Nah, jadi setelah videonya beredar viral, ini keduanya akhirnya memilih untuk berdamai di kantor polisi. Berikut pemirsa liputannya. Inilah video yang beredar viral di media sosial yang memperlihatkan perseteruan antara pengemudi Pajero dengan pengemudi Yaris. Setelah video ini menjadi perhatian publik, pengemudi mobil Yaris Yohanes Aditya Sutanto Senin petang mendatangi Polda Metro Jaya untuk mencabut laporan yang dibuatnya beberapa waktu lalu terkait peristiwa penganiayaan ringan terhadap dirinya yang dilakukan oleh pengemudi Pajero di gerbang Tol Tomang, Jakarta Barat. Yohanes sebagai pelapor dan William sebagai terlapor bertemu untuk berdamai setelah dimediasi oleh penyidik di Treskrim Umpolda Metro Jaya. Selamat siang, saya William pengendara Pajero hitam. Dengan ini saya meminta maaf kepada saudara Yohanes pengendara Yaris atas kejadian yang terjadi di gerbang Tol Tomang, Jakarta Barat pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 10.30 pagi hari, yang sempat viral di Instagram. Semoga peristiwa ini bisa menjadi pembelajaran buat saya dan orang lain. Terima kasih. Saya Yohanes, pengendara Yaris Silver yang terjadi kejadian di minggu pagi kemarin. Dengan ini saya memaafkan saudara William dengan ikhlas dan sepenuhnya. Dan saya juga minta maaf atas jika saya membuat kesal saudara William. Terima kasih. Tolong pejabat tangan. Ya, sorry. Seperti diberitakan sebelumnya, pengendara Yaris terlibat cekcok di gerbang Tol Tomang pada Minggu 22 Mei 2022. Video perseteruan mereka dibagikan oleh anggota DPR Ahmad Sahroni. Banyak warganet yang geram dengan aksi yang dilakukan oleh pengendara Pajero ini yang dinilai arogan. Demikian laporan Robin Freddy dari Jakarta.